Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberi oleh Allah nikmat iman dan nikmat sehat. Selawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Hormat Bapak Yantos, SIPNSI yang memberikan saya kesempatan untuk berpidato. Dan terima kasih pula buat teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1900 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagai lazimnya negara-negara yang merdeka, maka penelitian persiapan kemerdekaan itu atau PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya, tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 dan pasal Undang-Undang 1945 yang berisi 37 pasal. Satu aturan-aturan pelarian dan terdiri atas 4 pasal dan satu aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Dan dalam bagian pembukaan Undang-Undang 1945 yang terdiri atas 4 alia tersebut terancam rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pidato saya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat YouTube channel saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga kita semua sehat selalu. Dan buat teman-teman, terima kasih yang sudah mendukung saya di ajang perlombaan Pancasila ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.